Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, Allah SWT telah menentukan rezeki bagi seluruh makhluknya sebelum mereka ada dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Apabila kita memahami dan petunjuk Allah SWT tentang masalah rezeki, niscaya keresahan, kegelisahan, ketakutan tentang masalah rezeki akan sirna dari diri seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, termasuk diantaranya adalah masalah arzak. Dan dialah Allah SWT yang maha memberikan rezeki. Sekarang jamaah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sudah terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar' amin halalin iktasabahu amin haram. Akan saya datang satu masa orang enggak peduli hartanya dapat dari mana. Dari yang halal atau dari yang haram, hati-hati antum. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kalau kita lihat di negeri kita, riba, dosa riba ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kan saling ridho sama dia Ustaz. Yang murka Allah, antum saling ridho, yang murka Allah. Gara-gara antum ridho dengan yang haram, senang dengan yang haram, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhawati, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, penciptaan alam semesta ini sejak pertama kali Allah belum menciptakan makhluk sampai makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang penciptaan alam semesta ini, penciptaan bumi atau sebelumnya arsy, kemudian penciptaan kursi, pena yang digunakan untuk menulis takdir, dan juga ikut bersama pena ini adalah lembaran-lembaran yang padanya ditulis takdir-takdir yang akan terjadi di alam semesta ini. Karena di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, telah tetapkan akan menimpamu, engkau tidak akan bisa menghindar. Sehebat apapun cara yang engkau gunakan untuk menghindar dari takdir, kalau sudah ditetapkan, engkau tidak akan sanggup untuk menghindar. Sebaliknya, sesuatu yang Allah tidak takdirkan akan menimpamu,
maka tidak akan bisa menimpamu. Kemudian kata Rasulullah, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang digunakan untuk menulis takdir sudah diangkat dan lembaran lembaran yang digunakan untuk menulis takdir alam semesta ini sudah kering. Artinya tidak akan ada perubahan lagi pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana mengompromikan antara hadis yang kita sebutkan dari Ibnu Abbas tadi dengan hadis yang ini, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Berarti ada perubahan. Sementara Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah tetap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Baik. Dijawab oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam takdir yang ia tulis hal-hal berupa sebab. Apabila seorang menjalani sebab ini, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Contohnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki bagi semua makhluk yang ia ciptakan? Semua sudah ditetapkan dan tidak akan meninggal seseorang sampai dia menghabiskan rezekinya. Tapi apakah orang hanya akan berdiam saja menantikan rezeki itu datang ke rumahnya, ataukah dia harus menjalani sebab? Dia harus menjalani sebab seperti bekerja, berdagang dan selainnya, tujuannya adalah untuk menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Maka sebagaimana pekerjaan ini adalah sebab yang bisa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya mungkin dia tidak memiliki uang untuk makan, tetapi setelah bekerja Allah jadikan pekerjaan ini sebagai sumber, sebagai sebab ia menjemput rezekinya. Demikian pula doa. Doa, apabila seorang berdoa dengan tidak berdoa, Allah jadikan berbeda. Dengan dia berdoa menjadi sebab rezekinya, atau dia akan terhindar dari musibah, akan terhindar dari takdir yang buruk. Demikian juga seorang yang menyambung tali silaturahim dengan seorang yang tidak menyambung, ini berbeda. Allah jadikan menyambung tali silaturahim ini sebagai sebab akan dilapangkannya rezeki seseorang dan akan dipanjangkannya umur seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang ia kehendaki, tapi yang dia hapus ataupun yang ditetapkan semuanya ada di kitab induk di sisi Allah Subhanahu wa taala, di Al-Lauhul Mahfuz. Karena penulisan takdir itu ada tiga. Penulisan takdir, waktu penulisan takdir ada tiga. Yang pertama, penulisan di Lauhul Mahfuz, yang tadi kita sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Penulisan yang kedua, kitabatun sanawiyah, penulisan yang sifatnya tahunan, yaitu penulisan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Hamim
Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim itu adalah Al-Quran yang nyata, yang memberi petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Malam apa itu? Allah berfirman di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar ini? Kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dicatat semua yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Dan dari Ibni Abbas diriwayatkan nama-nama orang yang akan berhaji pada tahun akan datang telah dicatat pada malam Lailatul Qadar. Telah dicatat di malam Lailatul Qadar. Baik. Intinya apa yang Allah hapus atau apa yang Allah tetapkan semuanya telah tetap di sisi Allah di kitab induk di Lauhul Mahfuz. Baik. Setelah itu kita telah sebutkan tentang penciptaan bumi selama 4 hari, kemudian Allah menciptakan langit selama 2 hari, sehingga genap semuanya berjumlah 6 hari. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di sini disebutkan secara global 6 hari, dan kita sudah sebutkan rinciannya yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, bahwasanya 4 hari penciptaan bumi, 2 hari penciptaan langit. Dan ini kita sudah lewati pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata Allah, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Kemudian Allah beristiwa, berada tinggi di atas arsh. Berada tinggi di atas arsh. Namun, walaupun Allah berada di atas arsh, Allah jelaskan pada ayat di surat Al-Hadid ini, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah berada di atas arsh, kemudian kata Allah, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi berupa biji-bijian yang jatuh dari pohon kemudian tertutup tanah, ataukah manusia atau hewan yang mati kemudian dikubur. Allah mengetahui semuanya. Atau apa yang keluar dari bumi ini, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Kemudian Allah mengetahui apa yang naik ke atas langit berupa malaikat dan amalan-amalan anak Adam, dan apa yang turun dari langit berupa malaikat dan hujan. Kemudian kata Allah, wa huwa ma'akum, dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sebagian orang mengatakan dalil huwa ma'akum dan Allah bersama kalian berarti Allah berada di mana-mana. Sebagian orang mengatakan seperti ini, Allah berada di mana-mana dengan dalil huwa ma'akum dan Allah bersama kalian. Padahal di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Hadid ayat yang 4 ini, di paling atas halaman sebelah kiri, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh, Dia mengetahui apa yang ada di bumi yang masuk atau apa yang ada di langit yang naik ke langit atau turun dari langit, wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian. Perhatikan di sini, Allah sebutkan Ia berada di atas langit dan Allah sebutkan Dia bersama kalian. Dari sisi apa? Allah mengetahui apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Jadi bukan Allah bersama makhluknya dengan zat-Nya. Ini adalah akidah hululiyah. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mengompromikan antara ayat-ayat ini dan mereka tidak melangkahi, tidak lancang untuk mendahulukan akal mereka dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa ayat Al-Quran? Allah sebutkan dia berada di atas arsy dan dia mengetahui apa yang ada di muka bumi dan dia bersama kalian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Allah, katakanlah bahwasanya aku dekat. Seperti apa kedekatan Allah ini? Apakah dengan zat-Nya? Ternyata bukan. Allah sebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mengabulkan doa seorang yang berdoa ketika dia berdoa. Allah berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, kemudian hambanya berada di bumi, berada di dalam rumahnya, dia berdoa, Allah mendengar doanya dan Allah mengabulkan doanya. Bukankah ini kedekatan Allah dengan hamba-hambanya? Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Bukan Allah menyatu dengan hamba-hambanya dengan zat-Nya. Sebagaimana sebagian kelompok-kelompok yang telah dinyatakan sesat oleh para ulama, di antara mereka ada yang bernama Ibnu A'rabi. Dia mengatakan ma wara'a thawbi hadza illahu. Tidaklah yang berada di balik jubahku ini melainkan Dia. Dia mengatakan sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alallahu assalamu wal afiyah. Ini lebih buruk dari akidah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Nasara menyatakan Allah masih berada pada Isa bin Maryam, hamba yang mulia yang diberi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia adalah seorang hamba yang kami beri nikmat. Dia seorang hamba yang Allah angkat jadi nabi dan rasul. Lebih mulia. Tapi orang-orang ini mereka mengatakan si fulan manusia yang tidak jelas dari mana dia mempelajari ayat-ayat Allah, tapi ternyata dia sederajat atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran yang nyata wal iyadu billah. Baik. Ini kita sudah selesai dari penciptaan arsy, kursi, pena penulis untuk menulis takdir, kemudian bumi dan langit. Kita lanjutkan dengan penciptaan malaikat, jin dan manusia. Dari sisi urutan, malaikat lebih dahulu diciptakan dari jin. Dan jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, khuliqatil jannu au khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannatu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api yang bergejolak, dari percikan api yang bergejolak. Adapun Adam, yaitu manusia, Allah ciptakan sebagaimana yang Ia sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita akan bahas insyaAllah ta'ala. Yang pertama, sesuai dengan urutan penciptaan malaikat. Lafadz malaikat sendiri, berasal dari lafadz jamak. Asalnya adalah malak. Jadi bentuk jamaknya adalah malaika, bentuk tunggalnya malak. Allah sebutkan tentang malaikat pencabut nyawa itu hanya satu. Malaikat pencabut nyawa hanya satu di dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yang akan mewafatkan kalian adalah malakul maut. Dan ini nama yang Allah berikan kepada malaikat ini, bukan Izrafil. Adapun Izrafil, tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwasanya nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrafil. Yang ada adalah Israfil. Dan ini kita akan bahas
tentang malaikat Israfil bersama Jibril dan Mikail insyaallahu taala. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Namanya sebagaimana yang Allah sebutkan, Malakul Maut. Malak ini bentuk tunggal. Asalnya adalah Malak dari lafaz aluka yang artinya risalah, utusan. Ini dari sisi bahasa. Kemudian malaikat ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk menaati perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim, 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat ini Allah ciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini malaikat. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah atau yang tidak pernah terbetik di dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah? Ada tidak? Tidak ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Maryam. Dia adalah Yahya ibnu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Yahya khudzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan dia ini Yahya, kata Allah, bukanlah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tidak terbesit di dalam dirinya untuk melakukan maksiat. Ini Yahya ibni Zakaria alaihi assalam. Baik. Adapun selainnya, mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, termasuk para nabi dan rasul, termasuk ulul azmi. Seperti misalnya Nabi Adam alaihi salam, walaupun dia bukan ulul azmi tapi dia abul bashar, ayah dari manusia. Dia melakukan kesalahan, dosa, yang sampai hari ini doa Nabi Adam yang diilhamkan oleh Allah kita terus membacanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah diusir ke bumi ini. Baik, nanti akan ada pembahasan tentang Adam alaihi salam. Kita lanjutkan pembahasan tentang malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dengan wujud yang berbeda dari manusia. Di dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai rasul. Rasul artinya utusan. Utusan, dan ini nanti akan menjadi sedikit rahasia. Kenapa Allah berfirman ketika ingin mengabarkan akan menciptakan Adam yang dikabari adalah malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia yang memakmurkan bumi ini sebagai khalifah. Kenapa kepada malaikat? Padahal Allah memiliki makhluk lain. Karena ada rahasia bahwasanya akan ada ikatan yang erat antara malaikat dengan manusia. Sehingga dengan diberitahukan ini, para malaikat pun lebih bersiap. Baik.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini katanya di dalam surat Fatir tadi, dan Allah menjadikan malaikat sebagai rasul utusan uli ajniha yang memiliki sayap matna dua pasang, thulas wa ruba, tiga pasang dan empat pasang. Ada tidak malaikat yang sayapnya lebih dari tiga pasang ini? Jawabannya ada. Dia adalah Jibril alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali hanya dua kesempatan. Selebihnya Nabi Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia. Seperti ketika ia datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia datang bersama Mikail dan Israfil. Allah sebutkan di dalam surat Hud dan juga di dalam surat Adz-Dzariyat. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim id dakhalu alayhi faqalu salaman qala salam fama labitha an jaa bi'ijlin hanith. Berikan informasi kepada mereka wahai Muhammad tentang kedatangan tamu Ibrahim. Ini di surat Al-Hijr, tamu Ibrahim alaihi salam. Ketika tiga orang malaikat ini, Jibril, Mikail dan Israfil bertemu dengan Ibrahim, Ibrahim pun merasakan takut dan panik. Kemudian karena Ibrahim ini kedatangan tamu, dia pun waja'a bi'ijlin hanith. Dia mengambil seekor anak sapi disembelih untuk disuguhkan kepada tamunya sebagai adab akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak sapi ini di dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan bi'ijlin samin, yang gemuk. Di dalam surat Al-Hijr atau dalam surat Hud, bi'ijlin hanid, cara menyuguhkannya dengan dibakar. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum, ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan dari malaikat ini tidak mau mengambil makanan, Nabi Ibrahim mulai tambah khawatir. Siapakah tamu-tamu ini? Kenapa para tamu ini tidak memakan? Karena memang malaikat itu tidak makan. Pekerjaan mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga nanti di surga, semoga Allah menjadikan kita bagian dari penduduk surga. Di surga kelak mereka makan dan minum bukan untuk menghilangkan rasa lapar atau haus. Karena mereka tidak la yataghawwatun wala yabulun, mereka tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Apa yang mereka makan dan minum akan menguap dari keringat mereka yang keluar aromanya lebih wangi dari aroma kasturi. Di surga seorang makan kutufu hadaniyah. Allah sebutkan di surat Al-Haqqah, buah-buah yang ada di surga itu pendek-pendek. Tinggal dipetik. Kalau mereka tidak mau petik pun Allah sebutkan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kalau mereka tidak mau metik sendiri, akan ada anak-anak muda yang melayani mereka apa saja yang mereka inginkan. Maka malaikat tidak makan sebagaimana manusia makan. Ketika itu Jibril alaihi Nabi Ibrahim semakin takut, lalu malaikat mengatakan kami tidak diutus kepadamu, akan tetapi kami diutus kepada kaum yang berpendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Baik. Malaika Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki kemampuan untuk berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi mendatangi Ibrahim, juga mendatangi Maryam. Jibril datang menemui Maryam. Allah sebutkan di surat Maryam, ketika Maryam ingin memfokuskan diri untuk beribadah, dia membuat sebuah tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia ingin fokus beribadah. Lalu tiba-tiba fatamatsala laha basyaran sawiyya. Datang Jibril alaihi salam menemui Maryam dalam wujud
laki-laki yang sempurna. Ila akhirihi, intinya yang kita ingin ketahui di sini bahwasanya malaika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud sebagaimana manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril alaihi salam yang pertama kali dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud aslinya ketika beliau sedang berjalan, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang menyeru dari atas. Farafa'tu basari fa idza huwa malakun jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ard. Aku mengangkat kepalaku ke atas dan melihat ternyata dia adalah malaikat yang menjumpaiku di Goa Hira ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq. Beliau memiliki 600 pasang sayap dan memenuhi cakrawala, menutupi cakrawala, menutupi antara bumi dan langit. Ini Jibril alaihi salam. Kesempatan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya pada peristiwa Mi'raj. Allah sebutkan di dalam surat surat An-Najm, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah melihat Jibril pada kesempatan yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Jibril alaihi salam makhluk malaikat yang sangat besar. Dan dia adalah malaikat yang paling terbaik. Ada malaikat namanya Hamalatul Arsy, malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul Arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka di hari kiamat kelak adalah 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhinali an uhaddith an malakin min malaikati hamalatil arsy." Allah mengizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy ini. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara daun telinganya dengan bahunya ini perjalanan 700 tahun. Ini baru antara lehernya saja, karena ujung apa namanya daun telinga dengan bahu yang dimaksud adalah leher. Tapi ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj yang beliau hendak menerima kewajiban untuk salat 5 waktu, beliau melihat Jibril. Kata beliau, ka'annahu al-hinthil bali. Aku melihat Jibril ketika itu yang wujudnya sangat besar. Tetapi ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bagaikan kain lusuh, kain lama yang tidak berdaya sama sekali. Bagaikan seorang zaman dahulu memiliki kuda, kemudian di pelana kuda diletakkan kain. Kal hilsil bali, yang inilah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tunduknya Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia bagaikan kain yang lusuh, yang sudah tua, yang sudah usang, tidak ada nilainya sama sekali ketika dia benar-benar memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jibril alaihi salam yang penciptaannya sangat sempurna. Tapi subhanallah, ada sebagian manusia yang mereka dengan berani, dengan lancang merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nenek moyang mereka Firaun yang mengatakan faqala ana rabbukumul a'la.
dia mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan menenggelamkannya di dalam lautan. Baik. Ini Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya sebagaimana di surat An-Najm tadi dan juga ada di surat At-Takwir. Di surat At-Takwir. Dan Jibril alaihi salam, beliau adalah rasul perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul. Ini tugas utama Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Kemudian malaikat yang kita ringkas sedikit, malaikat yang berikutnya, sepertinya malam ini kita hanya akan membahas malaikat. Malaikat yang kedua yang kita bahas adalah Israfil. Israfil ini salah satu hamalatul arsh, salah satu malaikat yang bertugas untuk memikul arsh, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Israfil juga memiliki tugas lain. Tugas lainnya yaitu adalah meniup sangkakala. Meniup sangkakala yang menunjukkan berakhirnya dan dibangkitkannya kembali manusia. Berapa kali Israfil meniup sangkakala ini? Berapa kali? Dua kali? Ada yang lain? Baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 kali. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir sebanyak 3 kali. Yang pertama Allah berfirman, fa idza nufikha fis-suri wa idza nufikha fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras-sahab. Ini tiupan yang pertama, yaitu nafkhatul faza'. Tiupan yang pertama ini ketika manusia mendengarkannya semuanya pun langsung panik. Semuanya pun langsung panik. Ini tiupan yang pertama. Ketika itu yauma ya'ti ta'wiluhu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika sudah terlihat tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, di antaranya terjadi tiupan ini, tidak bermanfaat lagi orang yang ingin beriman apabila sebelumnya dia belum beriman. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali kepada orang-orang yang jelek, orang-orang kufar. Adapun kaum muslimin sudah dimatikan terlebih dahulu sebelum hari kiamat terjadi. Ini perjalanan yang panjang. Kita masih berada dalam kitab ini Al-Bidayah, permulaan. Nanti akan ada An-Nihayah, akhir dari alam semesta ini. Entah berapa puluh tahun kita akan menghabiskannya. Ala kulli hal, saya juga mencoba untuk meringkas. Jadi saya tidak bawa kitabnya lagi, saya coba untuk merangkum apa yang bisa kita bahas. Baik. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah. Juga firman Allah dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan apabila ditiupkan sangkakala ini, matilah semua mati yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ibnu Katsir menyebutkan termasuk malakul maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jibril alaihi salam. Illa man syaa Allah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang ia kehendaki. Kemudian setelah itu ada tiupan lagi, dan ini yang ketiga, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
dan ditiupkan sangkakala yang ketiga kali, yang tadinya semua mati, kembali mereka dibangkitkan, dan pada saat itulah mereka digiring ke mahsyar. Nas'alallahu salamu wal afiyah. Baik. Ini malaikat Israfil. Nah, kita lupa sesuatu tentang Jibril. Tadi kita ingin sebutkan tapi terlewat. Jibril alaihi salam memiliki kemampuan untuk berubah sebagaimana wujud manusia. Dan kebanyakannya Jibril alaihi salam ketika datang kepada Rasulullah dalam wujud seorang sahabat. Siapa namanya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang di dalam hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar dan selainnya, setiap kali datang Jibril ini menyerupai wajah seorang sahabat Nabi. Sahabat ini adalah utusan Nabi untuk mengantarkan suratnya ke negeri Romawi yang ketika itu rajanya adalah Flavius Heraclius Augustus yang dikenal dengan Herakl. Siapa sahabat tersebut? Namanya adalah Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebutkan di dalam Sahih Muslim, manusia yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah ibn Mas'ud, seorang sahabat. Dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajahnya paling mirip dengan Jibril, Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu an. Sehingga dia ini dijadikan sebagai permisalan di dalam ketampanan orang Arab. Dihya ibn Khalifah. Dan malaikat ini adalah simbol ketampanan. Bahkan di dalam surat Yusuf, pernah dengar cerita yang istri dari sang raja mengurung Nabi Yusuf di dalam kamarnya, menutup semua jendela, menutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab. Bahasanya bukan wa aghlaqatil abwab, bukan hanya menutup tapi wa ghallaqat. Ditutup dengan menggebu-gebu, itu bahasa Arab. Setelah semua tertutup, wa qalat haytalak. Setelah tidak ada orang lagi, Imra'atul Aziz ini, istri raja ini mengatakan, tunggu apa lagi wahai Yusuf? Subhanallah. Dalam keadaan ketika itu Nabi Yusuf orang yang asing. Tidak ada satupun keluarganya yang mengenalinya dan mengetahuinya ada di dalam istana tersebut. Karena dia sebelumnya dibuang, kemudian dipungut oleh sang raja. Tapi subhanallah, inilah kehebatan keimanan seorang hamba. Dia mengatakan, qala ma'adallah. Kepada Allah aku memohon perlindungan. Innahu Rabbi huwa ahsana mathwah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadaku tempat yang terbaik. Dan subhanallah, ternyata Nabi Yusuf bukan tidak memiliki keinginan kepada wanita. Allah sebutkan pada ayat setelahnya, walaqad hammat bih. Wahamma biha laula arra'a burhana rabbi. Wanita ini sudah mabuk cinta dengan Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf juga seperti itu, kalau bukan karena dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia sudah terjatuh. Kalau bukan dia teringat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah, niscaya dia sudah akan terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Tapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Asyahid, ketika wanita-wanita di kota Mesir mendengar bahwasanya istri raja ini ingin melakukan hubungan. Kita lanjutkan habis Isya insyaAllah. Ingin melakukan hubungan dengan wanita, dengan budaknya ini, mereka pun menertawakan sang istri raja ini. Kok bisa budak? Dikira budak ini seperti yang mereka, di dalam pikiran mereka. Hingga akhirnya marah sang istri raja ini, dikumpulkanlah wanita-wanita ini sambil memegang pisau, memotong buah atau yang lainnya, lalu diperintahkan, waqalat ikhruj alaihin, keluar Yusuf, perlihatkan dirimu kepada mereka.
Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qulna hasha lillahi wa akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, qatta'na aydihun, mereka tidak sadar sudah memotong tangan mereka, bukan memotong buah lagi. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, ternyata ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Kenapa? Karena malaikat itu dijadikan simbol ketampanan. Baik, wallahu alam, kita lanjutkan habis salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.